Iya, betul. Lebih sekarang. Kalau kamu potensial, kamu pikir hidup yang tegak. Apakah kamu mau budas? Iya. Saya tegaskan. Sama kamu. Saya sama kamu. Barang siapa yang mau menghancurkan Ana atau Kristiana, kamu tahu kan orangnya? Ya, kamu yang kamu cegat. Ya, tolong ambil penyakitnya yang ada di dalam tubuhnya. Paham? Paham? Paham ya? Tolong hancurkan mantan suaminya ya. Maaf ya. Jangan sampai lepas dari penjagaan dia. Barang siapa yang berniat jauh sama Ana, tolong hancurkan. Paham? Paham. Sekarang paham, bersihin semua badannya. Sekarang saya bentar. Hancurin semua. Yang tidak suka sama Hana, tolong ambil penyakit yang ada di dalam badannya Hana. Saya minta hancurkan, tarik semua. Kembalikan semua orang yang nyuruh. Kembalikan yang lebih parah dan lebih kejam daripada yang dia kasih kepada Hana. Sekarang kerjakan. Pas perintah Prabu Siliwangi. Paham? Kerjakan sekarang. Kakinya tolong hancurkan, ambil semua, tarik semua. Kalau perlu tebalkan semua orangnya ya. Tarik semua penyakit. Tarik semua. Bersihkan semua. Tebalkan kepada suami, mata suami. Maaf. Yang bikin dia benci sama wanita istrinya dan dikembalikan kepada orang tuanya. Saya suruh sekarang atas perintah Prabu Siliwangi. Bersih semua itu badannya itu. Ya, gak ada sisa. Di kepalanya ada, masih ada. Tarik semua penyakit. Tarik semua, saya perintahkan sekarang juga. Kalau tidak mampu, panggil semua prajurit.
hadir. Kumpulan semua prajurit. Panggil semua, mau baca cerah. Tak hadir sama dia. Matan kubang, hancurkan. Tarik. Tarik semua. Kembalikan semua orang yang tiga ini. Gimana? Udah selesai pekerjaanmu? Ya. Saya tugaskan tolong dijaga putri saya, permaisuri saya. Ya. Nyai Ratu Nyimas Ratu Profesori atau yang biasa dikenal oleh Nyimas Ratu Dewi Samudra. Paham? Paham? Minta dijaga dan dikawal tetap. Oke. Okay? Sekarang kamu kembali ke tempat sampurasun.